kemarin kan salah satu yang aset disita itu kan kontrakan yang di Jakbar ya Pak ya. Ini ramai Pak kabarnya tuh, kenapa nggak ada pelang tanda disitanya Pak? Karena ramai di media sosial tuh foto-fotonya tuh masih kayak steril tanpa ada pelang tanda disita dari KPK Pak. Gini, jadi nanti setelah semua itu di apa namanya ketemu ya, itu tahap akhir kita akan ditaruh pelang. Jadi tidak nyita hari itu terus dipelang. Nanti semua dulu kita amankan, karena ini kan harus bergerak dengan cepat, karena mereka terkait dengan TPPO itu menyembunyikan itu dengan berbagai macam cara. Jadi kita harus cepat gitu, nyari harus cepat. Jadi kita cepat-cepat sita dulu, nah nanti baru kita pelang. Ini belum dilaksanakan, memang belum dilaksanakan. Sejauh ini udah berapa Pak aset yang disita nilainya? Tapi itu sudah dipastikan tidak ada operasi lagi, beroperasi lagi ya Pak kontrakan itu? Waktu itu kita waktu kita ke sana ya, kita ke sana itu ada yang memang tinggal di sana. Dan itu sudah misalkan sekarang tanggal 27. Nah, misalkan dia kontrak 1 bulan atau 2 bulan gitu, seperti itu. Jadi dia biarkan dulu menghabiskan itu. Tapi tidak bisa diperpanjang gitu. Ini memang ada. Okay. Kenapa? Karena kita juga kan apa namanya, dia mengontrak itu sebelum tahu bahwa itu adalah kejadian korupsi. Kita juga harus menghargai apa namanya kontrak yang mereka lakukan seperti itu. Dan kalau misalkan datang ke sana terus langsung, Pak keluar Pak cari kan tidak, itu juga tidak manusiawi. Perlu di apa namanya diberikan kesempatan mereka untuk mencari kontrakan yang baru gitu seperti itu.